Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara jinakin murai batu Medan asli Bahara. Ini caranya, guys. Kayak gini, guys. Cara jinakin murai batu biar jinak dan cepat gacor. Ini solusinya, guys. Jangkrik harus dipegang kayak gini biar dicocok dewe. Nah, jangkriknya diginiin, ngasih makannya tuh jangkriknya tuh harus dipegang biar dicocok dewe. Nah, jadi ini dik nengko para kicomania di seluruh Indonesia Nusantara, kita harus ngasih makan kayak gini, kan, guys? Ben lulut, burungnya ben gak nganu, ben gak giras. Nah, kita makan, guys. Cara jinakin murai bakalan yang tangkapan hutan. Dimakan, guys. Ya kan, guys. Kasih lagi. Harus kayak gini tiap pagi. Makan lagi, guys, dia, guys. Dan biar jinak, enggak takut sama orangnya. Guys, harus sabar. Ngadapin burung murai bakalan itu harus sabar. Harus kita sabar dan tawakal ngadepin burung murai tangkapan hutan itu, harus sabar. Kalau nggak sabar, oke, masih giras, guys. Gitu ya, guys, ya. Kalau ngasih makan kayak gitu biar burungnya biar nggak terlalu giras. Kalau udah ntar kalau udah tumbuh itu bisa ditempel. Minim itu kalau burung murai bakalan itu prosesnya agak lama jinakin. Soalnya dia stres kan ketangkap dari hutan, dijebak. Beda kayak burung ternak kan, kalau ternakan kan lulut. Tapi yang kalau udah jadi buat lomba itu bagusnya burung udah hutan. Gitu ya, guys, ya. Selamat mencoba di rumah. Jangan lupa di subscribe dan di like. Salam bunga. Salam channel Bunga Lestari, guys. Oke. Itu tip trik dari saya buat yang punya burung murai bakalan, yang burung murai-murai Sumatera itu kayak gitu. Harus sabar dan tawakal. Cara jinakinya harus
ngasih jangkrik kayak gini, giniin biar biar dia jinak dan mau bunyi. Gak usah banyak-banyak ngasihnya jangkrik, cukup pagi 4, siang 2, dan sore 4. Ya guys ya. Ya udah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba bagi kicau-kicau mania yang bagi pemula. Jangan lupa di subscribe dan di like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam channel Bunga Lestari, semoga bermanfaat video ini bagi-bagi yang punya burung bakalan. Harus sabar.